Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Aldi, selamat siang. Oh, siang, siang. Lagi godain Auranti kawin dia. Apa kabar, Bos Aldi? Alhamdulillah baik. Ini kita masih di Sukabumi, masih di Authentic Cana Gallery ya? Nggak kebalik tuh? Nggak kebalik. Authentic Cana Gallery nggak kebalik. Dan inilah Mister Cana Auranti Indonesia, ini luar biasa, koleksinya banyak, nggak hanya cana-cana import, lokal pride-nya juga Om El ini luar biasa. Dan di belakang beliau ini ada cana secara ukuran juga nggak kecil. Ada sepasang. Pasang ini. Yang betina size berapa, Bos? Yang betina 38. 38. Yang jantan? 43, 44 lah. Dan kalau misalnya yang baru saja nonton video ini menganggap ini gede, super jumbo, itu ada lagi yang lebih gede. Di scroll aja videonya itu ada, ya kan? Karena Bos El ini punya yang 60 cm. Ini sepasang gimana ceritanya, Bos El? Ini sepasang nyarinya juga lumayan susah. Coba ini disatuin ini tanpa KDRT. Wih. Utuh dua-duanya. Enggak pakai galak-galakan. Enggak. Ketemunya baik-baik ini. Ini perawatan dari kecil kah atau memang dapat udah besar? Dapat udah besar, cuma kan nyari benar-benar nyari yang apa ya, yang simet nih, yang barnya sama. Ini besar. Tidak ada KDRT dan simet. Simet, dulu alhamdulillah sih dapat simet ya. Dua-duanya? Ya, dua-duanya simet. Hah? Ya. Gitu. Itu karena Bos Eli beruntung, karena apa Bos Eli ini mengeluarkan kocek yang cukup agak dalam mendapatkan bar simet ya, ini? Lagi beruntung aja. Rezekinya. Rezekinya ya? Ya. Seberuntung apa? Coba ceritanya gimana? Nggak sengaja sih emang. Ya sabar aja lah, sebenarnya pencarian yang bagus. Nunggu-nunggu hobi pada bosen. Ini juga flaring di apa di walaupun pasang kan. Iya. Ini yang male ya? Female. Oh, female. Betina. Yang male-nya itu di belakang. Dia enggak mau flaring dia. Enggak mau. Sama flaring juga kalau digodain. Coba bos lagi. Sorry. Cuma kayaknya dia lagi nyantai ya. Apa dia habis bercinta bercumbu kah? Dia perlu suasana yang nyaman buat dia. Kayaknya dia ini, capek pulang kantor. Bos Eli, capek pulang kantor. Abis meeting nih, capek dia. Abis meeting bisa, abis dugem bisa. Terus gini Bos Eli, ini fungsi apa namanya ya, kalau apa sih, alga ini? Ini ekor tupai. Ekor tupai fungsinya apa? Mungkin fungsinya sih cuma apa ya, cuma bikin kelihatan kayak di apa ya, di alamnya aja sih. Iya. Sebenarnya kan terlalu lebat, ini lagi saya kurangin. Gak apa-apa, biar dia apa nama, biar dia matang dulu deh. Ya telurnya biar apa ya, saya coba apa ya, ya cuma coba kemarin coba nanya sama yang ya ngali perikanan lah. Iya. Kan dia bilang coba tunggu sama gonadnya matang dulu telurnya. Oh. Gitu. Nanti juga birahi sendiri gitu ya. Oh iya ya. Masa telur kan kita nggak tahu dia ada udah telur apa belum ya. Katanya sih kalau Auranti ya yang kemarin saya sempet nanya sama orang Indianya langsung ya. Wih. Ya ternyata apa ya, ternyata ada bulan-bulan tertentu sih dia. Beda sama apa ya, sama kalau cupang kan kapan aja bisa kita kawinin. Iya. Cuma yang ini kan ya oke-okean lah. Tuh, dua-duanya flaring. Dua-duanya flaring, bro. Tapi dua-duanya nggak galak. Nggak saling menyerang mereka ya? Tapi udah sering ngebola ini. Oh, udah sering ngebola? Coba kan ngebola kan kita belum lihat dia spermanya atau apa segala macem, belum terlihat dia buang sperma gitu. Belum. Belum ya? Karena nggak tahu dia kapan ya. Gini, Bos Eli. Dia ngebola itu dia ngebuahi dari kelaminnya apa memang
dia nunggu telur jatuh terus dibuahnya, gimana sih sebetulnya proses kawinnya dia? Kawinnya biasa ya, nanti ini ngulis telur, ngulis sperma sama aja. Cuma nanti kan kalau nanti kan di mulut ya. Nanti dia ngerem anaknya di mulut, udah agak lumayan ini, nanti dia ngerem, nanti dia menyendiri dia. Ya udah saya lihat ya. Kata apa namanya? Mempelajari ya buat saya juga ya. Saya tanya-tanya ke banyak orang tuh yang udah apa ya, saya tanya ke orang India juga gitu katanya. Ya cuma kita tunggu aja lah. Bisa bahasa India emang? Enggak, bahasa Inggris aja deh. Oh, bahasa Inggris ya. Untung enggak joget orang intinya. Tapi memang ini ya masing-masing ikan mempunyai karakter, anatomi, ya kan, berbeda. Ada ukuran, kelebihan yang berbeda. Berbeda. Kelebihannya di dia ini simet. Dalam arti kata, model barnya, batiknya antara sisi kiri dari kanan itu sama ya, bos. Jadi ya, bukan-bukannya ini juga sama ya, gitu kan? Sama. Ini juga kayak semi SB ya, konsernya. Nggak tahu, ya memang begini badannya, kalau ini kan memang high queen dia kan. Ini cewek kan? Ya cewek. Ya, mudah-mudahan sih genetik kan untuk anatomi kan kayaknya bawaan dari bapak ya. Jadi kelebihan dia si Matt, ini juga termasuk high pin. Yang super super high pin itu videonya ada, ini ikannya. Roy, penasaran dengan ikan ini? Tonton video yang udah tayang. Hei, 60 cm. Terus, sepengetahuan bos LD ini kan, secara ukuran maksimal berapa sih? Kalau di alaman mungkin bisa lebih gede ya, cuma ya saya baru segini aja sih. Di alamnya mungkin 60, 40. Yang paling pernah saya dapat sih, kalau ini ya dapat dari importir ya, sama teman-teman. Paling sekitar 40-an ya. 40 ya? Iya. Iya, saya juga belum pernah lihat sih yang 40 lebih. 40 aja kayak baru di sini deh saya lihat. Karena kebanyakan kan yang gede itu diem kebanyakan. Wah, dia ngantuk kayaknya. Ngantuk. Hujan ya, kan. Habis bercinta, hujan. Jadi back sound kita gas terus. Karena kalau nunggu hujannya benar-benar berhenti, kayaknya nggak berhenti-berhenti. Kalau bumi ini bahaya. Lagi musim hujan. Kendala yang dialami bos Eldi selama rawat Auranti apa? Gini, saya kan orangnya penasaran. Ya kendala paling ya biasanya ikan kalau Auranti ini tipenya kan pelompat yang handal. Itu yang repot. Biasanya dia kalau nggak betah sama tanknya itu sama kualitas airnya pasti dia loncat. Itu udah, ya? Saya udah berapa ada kali udah 10 lebih mah udah ada mati. Ada. Karena pengen tahu aja, pengen tahu ikan kalau ya alhamdulillah sih di sini ya. Kalau udah settle ikan tuh nggak bakal lompat. Iya ya. Keren banget di jodoh nih dan tidak ada KDRT nih. Dan kita doakan aja bro apa yang dilakukan bos LD dengan Aurantinya nih bisa lah untuk dia berkembang biak. Mudah-mudahan ada hokinya. Iya. Sama awak kan nih. Sama awak. Akinah. Para warohma. Sama awak. Aduh. Karena udah ada yang bisa ya ternyata. Udah ada yang bisa. Ya kalau ada yang bisa kenapa kita enggak. Itu. Iya. Jadi rasa optimis itu harus kita tingkatkan. Harus kita tanamkan dalam benak kita. Dalam hal apapun. Dalam pekerjaan. Dalam hobi. Terus yang selama ini mempunyai apa keinginan memiliki cana Auranti kualitas seperti ini, besar seperti ini, dan secara kocek belum mampu, jangan berkecil hati bro. Dan ternyata bos Eli aja merasa beruntung ada waktu-waktu tertentu yang kita tuh mungkin hoki ya. Karena untuk memiliki size-size seperti ini bukan masalah lu punya uang atau enggak sih. Sabar sih ya. Sabar dan kesempatan itu kita nggak tahu datangnya. Ya. Kan namanya yang bikin saya penasaran orang itu kan apa ya nggak sama satu sama lainnya. Gitu. Itu yang bikin penasaran. Kenapa nih Pak paling banyak orang itu ya? Ya karena tiap-tiap karakter beda-beda semuanya. Oh
di Auranti inilah banyak apa ya perbedaan-perbedaan itu ya. Bervariasi ya model-modelnya ya. Kayak ada yang tipenya tipe showing kan, ada yang begajulan. Ada yang rada. Emang ada begajulan? Ada gila. Ada. Memang memang untuk kita bahas Auranti bersama Bos LD di apa? Authentic Cana Gallery ini banyak bro, nggak hanya ini aja, dan video Auranti selesai belum? Belum. Karena kita kan menyangkut masalah kuota dan durasi, dan kita videonya durasi udah 10 menit, mau nggak mau harus kita bagi beberapa part. 1, 2, 3 udah tayang, nanti Auranti yang ketiga akan kita saksikan, akan kita nikmati, akan kita ngobrol kembali bagaimana ngopenin, merawat, mengurus cana yang secara ukuran lebih umum. Besar. Lebih mudah kita dapatkan. Ada sampelnya banyak. Ada sampelnya banyak. Ah ya bentar. Pasal sampel banyak ini dijual enggak? Ya. Ada beberapa saya enggak dijual ya. Uh-huh. Saya sih lebih ke hobi ya. Iya. Ya kalau memang harga cocok ya tetap saya pikir. Ya, ini masalahnya bro, ketika lu bicara masalah harga, lu bicara dengan juragan villa. Itu nih perlu lu garis bawahi, bukan juragan villa yang bawa senter di puncak itu, bukan. Ini pemilik villa, bro. Pemilik villa. Tapi untuk silaturahmi sesama boleh. Penghobi Bos Elia enggak ada salahnya juga, tapi memang untuk beberapa koleksinya enggak untuk jual, not for sale. Mungkin salah satunya itu di atas yang 60 cm kayaknya not for sale deh. Not for sale itu. Nah, tapi kalau ditukar hardtop, ori? Udah ada. Oh, ditukar hardtop, udah ada. Mungkin ditukar sama Mercy gitu. Enggak. Tipenya S? Enggak ada. Enggak. Banyak di dealer, ini enggak ada. Wah, itu kembali. Ini bukan masalah seberapa banyak harta lu punya, seberapa banyak uang lu punya. Ini masalahnya kelangkaan. Udah banyak, bro. Mobil udah ada segala macam, villa udah ada, dan ini not for sale. Ditukar Mercy juga enggak mau, bahaya.